Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi cara mengatasi banjir pada karburator mesin genset 2 tak dan 4 tak. Nah, kali ini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan pada mesin genset 2 tak. Nah, ciri-ciri banjir pada karburator mesin genset, yang pertama, susah hidup. Yang kedua, busi selalu basah. Yang ketiga, minyak keluar terus dari lubang intake ini. Nah, jika di posisi ini, sobat semua jangan panik. Ada langkah kecil yang sangat bisa dipraktekkan kepada sobat semua. Lalu, kira-kira apa penyebabnya? Oke sobat, pada umumnya, penyebabnya itu hanya satu komponen yang bermasalah, yaitu jarum pelampung, dan ada tiga prediksi ciri-ciri masalah pada jarum pelampungnya. Penyebab pertama bisa jadi jarum pelampungnya tidak duduk atau bergeser. Penyebab kedua, bibir jarum pelampung lubang masuk minyak ada kotoran sehingga bisa juga mengakibatkan mengganjal di bibir jarum pelampung dan tidak bisa menutup dengan rapat dan minyak akan selalu keluar. Penyebab ketiga ada pada karet jarum pelampungnya, bisa mengeras dan tidak lentur dan jarum pelampung tidak bisa duduk dengan rapat, minyak pun akan terus selalu keluar. Lalu bagaimana solusinya? Oke, solusi pertama kita bisa tokok-tokok bagian ini. Caranya seperti ini. Ambil obeng atau yang bisa untuk menokok. Tokok-tokok keliling. Nah, biasanya cara tokok-tokok ini, banjir pada karburator mesin genset akan langsung sembuh dan tidak banjir lagi. Mungkin dan bisa jadi karena jarum pelampung bergeser atau ada kotoran kecil-kecil yang mengganjal di ujung jarum pelampung. Oke, solusi kedua. Nah, jika cara pertama dengan cara menokok-nokok bodi, karburator tidak membuahkan hasil, solusinya kita harus buka penampung minyak karburator ini dan cek jarum pelampungnya ada kotoran atau tidak. Jika tidak ada ataupun ada, harus kita bersihkan dan cek seperti ini. Dan ini adalah bentuk dari jarum pelampung karburator. Oke, jika posisi pada karburator milik sobat di dalam lubang masuk minyak ini ada yang kotor, sobat bisa langsung bersihkan. Ambil kain lam yang bersih atau tisu, bersihkan ujung jarum. Dan cek lubang masuk minyak. Pastikan lubang masuk minyak ini harus bersih. Oke, jika sudah dianggap bersih, pasang lagi dan cek lagi. Tapi sebelum memasang, sobat harus lakukan langkah ini. Ambil jarum pelampungnya, masukkan ke dalam lubang. Putar-putar. Dan sedikit beri tekanan ringan.
Oke, tujuan ini dimaksudkan agar permukaan karet yang di ujung jarum pelampung ini duduk di lubang masuk minyak ini, sob. Nah, kira-kira paham kan? Kalau tidak paham, maksudnya agar ujung jarum pelampung ini bisa menutup rapat lubang minyaknya. Oke, setelah itu langsung pasang dan tes lagi, masih bocor atau tidak. Masuk ke solusi ketiga. Jika solusi pertama dan kedua tidak berhasil dan minyak tetap banjir atau keluar, kita buka lagi jarum pelampung. Dan coba rendam jarum pelampung dengan minyak lampu atau solar selama 15 menit atau 20 menit. Tujuannya agar karet ujung jarum ini lunak. Nah, setelah itu masukkan ke dalam lubang. Lakukan cara putar-putar sedikit dan beri tekanan sedikit agar karet ujung jarum pelampung ini bisa menyesuaikan pola lubang di dalam karburator ini. Oke sobat, inilah solusi versi cara saya. Cara mengatasi jika karburator mesin genset sobat banjir secara terus menerus. Dan saya jamin salah satu ketiga solusi itu pasti ada yang work. Nah, jika solusi ketiga yang saya paparkan tadi juga tidak berhasil, solusi terakhir adalah membeli karburator baru. Kalau hanya membeli jarum pelampungnya, pastinya tidak ada di toko yang menjualnya sob. Jadi harus membeli utuh karburatornya. Nah, harga karburator baru untuk mesin genset 2 tak dan 4 tak adalah berkisar harga Rp50.000 saja. Oke sobat, cara ini bisa diterapkan di semua mesin genset baik 4 tak dan 2 tak ataupun karburator sepeda motor. Oke sobat, jangan lupa like-nya jika video ini memberi informasi yang sobat butuhkan. Untuk sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan dukung channel ini agar terus bersemangat untuk memberi berbagai macam solusi dan informasi tentang teknologi yang wajib kita ketahui dan informasi cara-cara lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, cara mengatasi banjir pada karburator mesin genset ini. Sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.